empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. Matando. Butuh lah yang butuh. Makan Peril, makan tu Peril. Kenapa Peril? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kenapa kita akan membahas tentang sensitivitas kecil di HP kentang ya. Kenapa? Karena HP kentang itu kalau kita gunakan sensitif besar otomatis akan nge-freeze dan nge-lag parah ya. Jadi di sini keuntungan pakai HP kentang dengan sensitivitas rendah itu karena kita akan mengurangi frame drop atau nge-freeze ya. Jadi teman-teman yang HP-nya kentang seperti saya, ini saya menggunakan HP Redmi 5 Plus Snapdragon 625 yang RAM 3GB, 32 internalnya 32 ya. Jadi untuk memaksimalkan kinerja handphone ini, saya menggunakan sensitivitas yang low. Jadi kenapa? Karena agar mengurangi nge-freeze pada HP kita ya. Jadi HP kentang itu pertama kita harus gunakan config. Di sini saya menggunakan confignya Bang Awantrik dan menggunakan yang config iPhone 8 Plus, dan nanti yang mau download saya kasih linknya di bawah ini ya. Terus resolusi yang saya pakai yaitu 480 pixel 40 fps dan saya menggunakan klasik atau ringan. Jadi antara klasik atau ringan, dan saya nggak download mat manapun selain link ini. Apa selain EDM dan Arrangel? Kenapa? Karena HP saya itu buat record sudah berat ya. Kalau download semua map, mungkin kalau nanti ada rezeki next, saya beli handphone yang lebih bagus, saya beli konten yang lebih bagus lagi, dan editor saya juga lebih bagus lagi. Ini saya juga menggunakan HP ya. Jadi kenapa kita harus menggunakan sensi low itu? Pertama untuk mengurangi freeze, kedua itu membuat aim kita itu agak tertata rapi ya. Bagi yang menggunakan HP kentang, kalau HP-nya sudah bagus, mau kalian pakai sensi besar sensi kecil tuh nggak masalah karena HP sudah sangat support ya. Jadi seperti itu kelasan saya menggunakan sensitivitas saya. Dan bagi teman-teman yang menggunakan sensitivitas besar di HP kentang, cobalah pakai sensitivitas kecil. Di sini saya menggunakan sensitivitas kecil. Jadi yang gede itu giro itu di 295. Kenapa? Karena kalau kita pakai 300 itu di HP kentang saya nge-lag ya. Jadi saya gunakan 295 untuk giro tanpa scope-nya. Dan scope-nya itu di kisaran 280 ke bawah ya, yang pakai scope itu. Nah, dan selanjutnya itu gunakan kipas. Nah, di sini saya menggunakan kipas agar mengurangi panas HP. Jadi lumayan. Saat kita gunakan kipas, maka HP kita akan sedikit frame dropnya berkurang ya. Berkurang ya, bukan menghilangkan ya. Jadi gak ada yang namanya HP kentang itu frame drop hilang, gak ada. Kalau mau config apapun, mau dup kecuali HP-nya dioprek ya, di custom itu kemungkinan bisa lah mengalami nge-frame. Tapi kalau Orion bukan pakai config buang, itu mustahil lah tanpa nge-frame. Pasti nge-frame lah. Jadi seperti itu, yang pertama kita harus pakai agar lancar HP kentang kita. Itu pertama saya gunakan sensi rendah, terus pakai konfliknya pengawan trik, terus yang ketiga itu saya pakai kipas ya. Kipasnya bikin sendiri. Gimana caranya bikin kipasnya biar enak nggak masuk angin orangnya? Bisa cek di deskripsi. Di sini ini saya sediakan cara membuat kipasnya ya. Itu saya punya modalnya cuma 20k kalau nggak salah kemarin belinya alatnya.
Oke, sekian dulu kenapa kita sebagai sesi kecil dan tulisan saya berarti tentang kenapa sebagai sesi kecil seperti itu. Terima kasih sudah menonton videonya dan thank you. Itu tuh. Doesn't have a lot of time. Sit through.